Bak perang kemerdekaan, kota Surabaya seakan tenggelam dalam kepulan asap. Aksi teatrikal memperingati Hari Pahlawan ini menggetarkan dada rakyat Surabaya yang memadati panggung jalanan di Jalan Pahlawan. Ini bukanlah aksi teatrikal biasa, karena dilakukan untuk mendongkrak nasionalisme bangsa yang semakin pudar. Atas nama rakyat, Surabaya membara digelar. Kisah kepahlawanan tanggal 10 November 1945 menjadi cerita utama. Serta perobekan bendera yang terus terkenang diharapkan mampu membuat rakyat semakin mencintai merah putih. Surabaya Utara ini memang hanya teatrikal, namun terlibat sekitar 600 warga kota Surabaya yang ini menumbuhkan semangat kepahlawanan hari-hari Surabaya. Ini rencananya akan diperingati setiap tahunnya demi mewujudkan jiwa kepahlawanan di Indonesia. Meski ini hanya aksi teatrikal, diharapkan menumpuhkan semangat juang arek-arek Surabaya. Bagi para penonton, aksi ini mampu menjadi pengulangan sejarah dan memberikan unsur pendidikan bagi anak-anak. Tak heran siapapun memenuhi Jalan Pahlawan yang menjadi kawasan bersejarah di kota Surabaya. Kini bagi generasi penerus, arek-arek Surabaya masa kini harus terus menahan semangat kepahlawanan tempo dulu agar terus membara serta memperkuat nasionalisme bangsa agar Indonesia tetap jaya. Merdeka! Herma Prabayanti, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.